bertemu kembali. Polis sedang menunggu hasil laporan psikologi suspek kes pembunuhan tiga sekeluarga di Kampung Tumu Matang, Kuching, Sarawak ahad lalu antara bahan berita untuk lintas langsung dari Sarawak. Untuk perinciannya, kita bersama Gracia Vicky Chua di Kuching. Silakan, Gracia. Terima kasih Ismail di Angkasa Puri. Upacara angkat sumpah pelantikan sebagai Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Sarawak bagi Tan Sri Dato' Amar Dr. James Tumut Masing diadakan pagi tadi di Astana Negeri Petrojaya Kuching. Tan Sri James Masing yang juga Menteri Pembangunan Infrastruktur dan Pengangkutan mengangkat sumpah di hadapan Yang di-Pertua Negeri Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud pada pukul 11 pagi. Upacara angkat sumpah dimulakan dengan penyerahan surat pelantikan, seterusnya bacaan angkat sumpah dan menandatangani surat angkat sumpah. Majlis angkat sumpah Timbalan Ketua Menteri itu turut disaksikan oleh Ketua Menteri Sarawak Dato' Amar Abang Johari Tun Openg, Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Douglas Ugah Embas, Menteri Kewangan Kedua Dato' Sri Wong Sungko dan Setiausaha Kerajaan Negeri Dato' Muhammad Morshidi Abdul Ghani. Istiadat angkat sumpah itu diadakan berikutan ketidakhadiran Tan Sri James Masing semasa upacara mengangkat sumpah pada 19 Januari lalu atas sebab lawatan kerja ke luar negara. Polis sedang menunggu hasil laporan psikologi terhadap suspek bagi kes pembunuhan tiga sekeluarga di Kampung Tamu Matang ahad lepas. Menurut Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Mazlan Mansur Ebagi menyokong fakta pendakwaan terhadap suspek yang setakat ini merupakan suspek tunggal. So, kalau kita tengok dari segi logiknya itu, tidak adalah manusia yang akan pergi tetap orang masuk dalam rumah orang bakar. So, kita boleh lihatlah mungkin ada sesuatu yang mengganggu. Pihaknya juga masih belum dapat mengenal pasti motif sebenar pembunuhan tiga sekeluarga itu yang menyaksikan seorang lelaki berusia 36 tahun turut tercedera. Pada ahad lepas, tiga sekeluarga terbunuh selepas seorang lelaki bersenjatakan parang menyerang dan mengorbankan tiga dari 10 keluarga di kediaman yang terletak di Kampung Tamu Batu 10 Jalan Matang di Padawan selain bertindak membakar rumah kediaman mangsa. Dalam perkembangan lain, Datuk Mazlan berkata pihak polis akan mempertingkat penguasaan trafik kepada pesalah-pesalah jalan raya yang ingkar. Jelasnya pengeluaran lebih banyak saman bagi mendidik pengguna jalan raya agar lebih berdisiplin. Ini berikutan statistik menunjukkan peningkatan saman bagi tempoh 2 tahun lepas dengan tahun lepas sahaja. Pihaknya telah mengeluarkan sejumlah 14,249 saman berbanding 14,079 saman pada tahun sebelumnya di seluruh negeri. Datuk Mazlan mendedahkan perkara sedemikian pada Majlis Perasmian Op Selamat bersempena Tahun Baru Cina di Tebingan Kuching. Pada op selamat kali ini melibatkan lebih 5 agensi penguasa, antaranya Jabatan Pengangkutan Jalan, Jabatan Bomba dan Penyelamat serta Angkatan Pertahanan Awam. Limbang akan menjadi destinasi pertama dalam rangka lawatan rasmi Ketua Menteri Sarawak, Dato' Amar Abang Johari Tun Abang Haji Openg ke seluruh negeri ini. Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN Bukit Kota, Dr. Abdul Rahman Ismail berkata, lawatan pertama sebagai Ketua Menteri itu bagi menghadiri program pemimpin bersama rakyat yang akan diadakan pada 30 Januari ini di Limbang. Katanya, rakyat di Limbang akan berpeluang bertemu dan bersemuka dengan pemimpin yang juga merupakan anak kelahiran Limbang. Beliau menyeru semua masyarakat di Limbang untuk sama-sama memeriahkan program tersebut nanti. Beliau memberitahu demikian pada sidang media selepas mesyuarat lawatan Ketua Menteri perayaan di Limbang serentak dengan Majlis Penyampaian Cek kepada Agensi dan Persatuan Daerah Limbang di Bilik Mesyuarat Pejabat Residen Bahagian Limbang. Sebanyak 32 agensi dan persatuan menerima cek masing-masing dengan jumlah keseluruhan sebanyak RM450,000. Dalam pada itu, Dr. Rahman memberitahu sebanyak 17 pesta dan perayaan akan mengisi kalender tahun 2017 yang akan diadakan di daerah Limbang, antaranya Pesta Limbang, Pesta Berbulang, Majlis Makan Tahun Kedayan, Pesta Berdudun, Pesta Kebudayaan Masyarakat Tionghoa, Hari Bukit Mas dan Pertandingan Tarik Kalat Seborneo. Sementara itu, operasi bersepadu antara Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM dengan pelbagai agensi lain di Limbang malam tadi menyaksikan tiada gelandangan dijumpai di bandar tersebut. Operasi yang diketuai oleh Menteri Kebajikan Wanita dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Fatimah Abdullah bermula dari pukul 8.30 malam hingga 10.25 malam dan disertai lebih 62 orang petugas daripada pelbagai agensi.
Antara agensi yang terlibat, pejabat residen bahagian Limbang, agensi anti dadah kebangsaan, Jabatan Imigresen, Jabatan Kesihatan dan Jabatan Pendaftaran. Dalam sidang medianya selepas operasi itu, Dato' Fatimah Mahu JKM membuat susulan terhadap salah seorang penerima bantuan kebajikan yang ditemui semasa operasi tersebut sama ada terdapatnya keperluan untuk menempatkannya di rumah Seri Kenangan di Kuching. Dia tidak dapat mengurus dia berdiri sendiri. So kita perlu lihat kalau misalnya perlu kita bawa, kalau tak ada orang yang sebenarnya dapat menjaga beliau, kalau umur dia 60 ke atas, kita usaha supaya dia ditempatkan di rumah Sri Kenangan. Beliau juga mahu kes seorang wanita yang membawa anaknya mengemis di Bandar Limbang seperti yang pernah dilaporkan oleh media sebelum ini untuk diambil tindakan susulan. Dalam pada itu, Dato' Fatimah berharap orang ramai terus membantu menyalurkan maklumat kepada JKM berhubung gelandangan yang perlu diambil perhatian. Katanya walaupun jumlah gelandangan tidak ramai berdasarkan operasi yang dilakukan di bahagian utama negeri ini sejak tahun lepas, namun kementeriannya serius dalam menangani masalah gelandangan dengan mengadakan pelbagai program untuk mengelakkan masalah ini menjadi isu tidak terkawal seperti yang berlaku di bandar-bandar besar yang lain. Jelasnya data yang diperoleh daripada peroperasi seperti ini akan membolehkan pihaknya merangka jalan penyelesaian terbaik bagi mengatasi masalah gelandangan di negeri ini. Menurut kepercayaan dan ramalan masyarakat China, tahun 2017, iaitu tahun ayam, merupakan tahun yang penuh dengan cabaran. Oleh itu, rakyat khasnya para pengusaha dan peniaga perlu berusaha gigih seperti sifat ayam yang rajin mencari makan. Menteri Muda Pengangkutan Darat, Laut dan Keselamatan, Dato' Lee Kim Shin berkata tahun ini diramalkan bahawa negara akan menghadapi cabaran ekonomi global, terutama tempias daripada kesan perubahan rasa oleh Presiden baru Amerika Syarikat. Dalam pada itu, beliau turut menyeru kerajaan supaya terus berusaha menaikkan taraf hidup rakyat dari segi ekonomi dengan memperbagaikan sumber pendapatan dan memberi tumpuan ke atas pengembangan industri pelancongan. Ini termasuk kerjasama dengan industri pelancongan luar negara seperti China, Taipei, Hong Kong dan Singapura. Beliau berkata demikian pada RTM selepas rakaman Tahun Baru China 2017 di RTM Miri. Manakala, komuniti peniaga disaran supaya tidak bersifat tamak dan memanipulasi harga barangan kawalan bagi memperoleh keuntungan lebih terutamanya pada musim-musim perayaan. Menurut Menteri Muda Pembangunan Usahawan Datuk Narudin Majais, masyarakat akan lebih berbelanja pada musim-musim perayaan dan kawalan harga barangan keperluan penting bagi memastikan faktor ini tidak akan meningkatkan beban hidup mereka. Dalam usaha itu, kerajaan menerusi Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan Kabinet KK akan terus memantau dan mengawal kenaikan harga barangan terkawal pada musim perayaan. Beliau turut menyaran agar orang awam supaya memberi kerjasama dengan Kabinet KK dalam melaporkan sebarang kemungkinan manipulasi harga, terutamanya ke atas barangan terkawal agar siasatan dan tindakan dapat dijalankan. Tambahnya, sekiranya terdapat pemborong, peniaga dan peruncit yang tidak mematuhi harga maksimum barangan terkawal yang ditetapkan oleh KPDKK, tindakan undang-undang akan diambil. Datuk Narudin berkata demikian selepas melancarkan skim kawalan harga musim perayaan Tahun Baharu China 2017 di Pasar Komuniti Stutong, Kuching. Skim kawalan harga yang berkuat kuasa dari 23 Januari hingga 3 Februari itu melibatkan 12 barangan antaranya ayam hidup, ayam standard, ayam super, telur ayam grade A, B dan C. Setakat ini dahulu berita dari Sarawak untuk N5 petang ini. Berita seterusnya kembali bersama Ismail. Terima kasih Gracia dari RTM Kuching, Sarawak.